Halo guys, Rio di sini. Tadi saya barusan dapat kiriman ya dari Tokopedia. Jadi kalau kalian menginstal Tokopedia pengguna baru, ada traktiran gratis dari Tokopedia. Nah, ini dia. Ini dari Gasol Dinoyo. Ini Gasol Dinoyo guys. Jadi ini berat 0,4 kg dan bebas ongkir ya, dicoret gitu. Kalau nggak salah ini mousepad ini seharga 25.000 atau 30.000, saya lupa ya. Kalau kalian beli di Tokopedia nggak pakai traktiran, itu traktiran pengguna baru, ongkir 8.000 gitu. Gen E reguler. Ini saya beli hari Kamis, hari Rebo. Ya Rebo atau Kamis ya lupa. Datangnya baru sekarang guys, Jumat. Kita akan buka ya. Mousepad. Ini mousepadnya panjang ya teman-teman guys. Kita buka unboxing mousepad traktiran gratis dari Tokopedia. Untung saja. Oke, sudah kebuka. Siap. Oke. Buang ini dia. Nah, ini dia. Speed Edition. M64 Basic. Ini basic M64 XL. Wah, XL ukurannya 40 x 210 mm, jadi ini panjang teman-teman. Ini sama teman-teman, ini fitur-fiturnya smooth, the water resistant, high flip, basic hari terus ini air permukaan licin, permukaan anti air halus licin, dasar tinggi anti slip seri basic. Scan to view website, jadi sekarang scan QR code nya oke. Ini kita buka ya, mousepad baru instalasi teman-teman. Kita buka gunting saja langsung. Nah, jadi kalau kalian yang pengguna baru, bisa kalian bisa belanja apa aja teman-teman dari ini, dari Tokopedia. Sayang kalau tidak gunakan traktiran pengguna baru. Wah, terusnya taruh sini. Oke, ini mousepadnya teman-teman. Oh, panjang teman-teman. Oh, panjang ya guys. Wah, sip ini. Panjang teman-teman. Oke, kita akan atur mousepadnya. Kita akan atur dulu mousepadnya. Mousepad berarti saya taruh di bawahnya TV. Oh, sebentar, kurang mundur nih kelihatannya mousepadnya. Oke, saya samain dulu ya.
MOSFET. Sip. Jangan taruh MOS di sini nanti. Di bawahnya ya. Coba mos mos kah di sini terlalu dekat guys. Oh berarti di sini pak. Kita akan coba begini saja. Oke, sebentar saya pindah dulu posisinya. Hero guys, MOSFET. Sebenarnya ada yang MOSFET RGB, cuma itu harganya guys mahal guys. MOSFET RGB. Nah ini, sip, MOSFET. Ya, sip. MOSFET terbaru, guys. Ya, inilah penampilan MOSFET terbaru dari Tokopedia. Oke, thanks Tokopedia. Bye-bye.